Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Ya, untuk pagi hari ini kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Untuk kesempatan kali ini kita akan mereview pembuatan pakan entok yang berumur 21 hari ya. Jadi entok ini selama ini kita berikan pakan berupa pur BP11 full ya. Full pur BP11 sebagai salah satu pakan yang mengandung protein yang cukup tinggi. Tentunya sangat mendukung untuk pertumbuhan daripada anak entok yang kita pelihara. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan membuat formulasi pakan entok umur 21 ke atas ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat formulasi pakan entok untuk entok yang berumur 21 hari ke atas ya. Tentunya untuk menggantikan pakan pur BP11 yang full kita berikan selama ini. Ya, tentunya untuk lebih menghemat kos ya atau biaya pakan daripada entok yang kita pelihara. Sahabat literasi, tonton terus video ini sampai selesai dan saya ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami Agro Literasi dengan cara klik subscribe, like dan klik lonceng notifikasi. Dan saksikan video selengkapnya berikut ini. Ya, oke sahabat literasi, jadi untuk membuat pakan entok umur 21 hari ini kita membutuhkan beberapa jenis bahan. Yang pertama kita di sini membutuhkan jagung giling ya. Saya menggunakan jagung giling nomor 1. Jadi jagung giling ukurannya yang paling halus kita gunakan di sini. Kita membutuhkan 1 liter. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pur BP11 ya. Pur BP11 ini 1 liter. Saya memilih pur BP11 karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 20 hingga 21%. Namun di sini saya sarankan kita juga bisa menggunakan pur BP12 ya untuk entok umur 21 hari ke atas. Ya, namun di sini saya hanya memiliki pur BP11 karena ini merupakan sisa pakan yang saya berikan pada entok dari sejak umur 1 hari hingga umur 21 hari. Ya, kemudian yang terakhir kita juga membutuhkan dedak ya. Di sini saya menggunakan dedak jagung sebanyak 2 liter ya untuk bisa nanti kita jadikan sebagai pakan entok yang berkualitas namun tetap hemat dalam hal kos atau biaya pakan yang kita berikan pada entok yang kita pelihara. Ya, adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Ya, oke sahabat literasi, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Ya, jadi pertama-tama kita turunkan dedak jagung ya. Kita turunkan setengahnya saja dulu. Jadi sekitar 1 liter. Kita ratakan dan kita masukkan pur BP11 ya. Kita hamparkan secara merata. Dan kemudian kita masukkan jagung giling. Ya. Dan terakhir kita masukkan kembali dedak jagung yang tersisa. Ya, setelah semua bahan masuk, selanjutnya kita melakukan proses pengadukan ya. Proses pengadukan daripada ketiga bahan yang kita gunakan dalam pembuatan pakan entok umur 21 hari ini. Ya, jadi sekali lagi kita bisa pahami di sini bahwa jagung giling ya itu fungsi utamanya adalah sebagai sumber
sebagai sumber karbohidrat bagi entok dalam masa pertumbuhan. Sedangkan pur BP11 itu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 20-21%, ya, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan entok. Sehingga pakan yang kita buat ini sedikitnya merupakan salah satu formulasi yang cukup baik untuk masa pertumbuhan bagi entok. Ya, terus kita lakukan proses pengadukan, ya. Semakin diaduk, semakin baik, semakin rata hasil pengadukan, maka kualitas pakan yang kita dapatkan adalah semakin bagus. Ya, jadi dengan formulasi yang kita buat saat ini, tentunya biaya atau kos pakan bisa lebih hemat, namun tetap memperhatikan kualitas pertumbuhan daripada entok yang kita pelihara. Ya, dan sahabat literasi, ini sudah cukup rata dan pakan ini siap untuk kita berikan kepada entok yang berumur 21 hari. Ya, sahabat literasi, selanjutnya kita berikan pakan entok yang baru saja kita buat, ya, campuran antara BP11, dedak jagung dan jagung giling pada entok yang saya miliki. Kita bisa lihat ini adalah pemberian yang pertama, ya. Jadi ini merupakan masa perkenalan pada jenis pakan yang baru, ya. Kita bisa lihat, walaupun demikian, kita bisa lihat begitu lahap, ya, anak entok ini memakan campuran pakan yang baru saja kita buat. Ya, sahabat literasi, kita bisa lihat, ya, untuk pemberian pakan, karena ini sifatnya pakan yang kering, jadi adalah suatu keharusan, ya, bahwa air minum entok itu selalu tersedia. Ya, kita bisa lihat sekali lagi begitu rakus anak entok ini memakan formula pakan yang kita baru saja buat. Ya, sahabat literasi, kiranya sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.